are you, learners? How are you today? Are you okay? I hope so. Are you fine? I hope so. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya meminta maaf dalam bahasa Inggris. Perhatikan video berikut ini. Farah, Ian, come on. Di video tersebut, Ian mengira bahwa Ian akan bertemu hanya dengan Farah saja. Akan tetapi, sampainya Ian di kafe, dia bertemu dengan teman-teman kerja yang lain. Farah pun kemudian meminta maaf kepada Ian dan mereka pun kemudian menikmati pesta bersama. Berikut ini adalah expression yang bisa Good Learners gunakan untuk menambah vocabulary dan speaking Good Learners. Listen and repeat. Yang pertama adalah I'm sorry. I'm sorry. Berikutnya adalah I'm really sorry. I'm really sorry. Selanjutnya adalah Don't be mad at me. Don't be mad at me. Berikutnya adalah That's alright. That's alright. Selanjutnya adalah It was my fault. It was my fault. Berikutnya adalah Honestly, it's fine. Honestly, it's fine. Selanjutnya adalah Don't worry about it. Don't worry about it. Berikutnya adalah Let me tell you. Let me tell you. Selanjutnya adalah What happened? What happened? Dan yang terakhir adalah I don't want to make you upset. I don't want to make you upset. Nah, Good Learners, bagaimana? Mudah bukan? Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.